Halo Bunda, kalau sedang mencari nama Islami populer untuk anak laki-laki tercinta, video ini bisa jadi jawabannya. Memilih nama untuk buah hati tak boleh sembarangan ya Bunda, harus yang bermakna positif. Nah, di video ini kita akan membahas nama Islami populer beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda, penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Zayan. Zayan Mustafa Imsma artinya adalah lelaki yang mendengar Allah dan senang memperbaiki sekitarnya. Sauki Jihan Nafis artinya yaitu lelaki yang penuh kasih sayang yang berharga. Miftahul Ukasyah Wahid artinya adalah pemandu tunggal yang menjadi perintis. Labib Ihsa Syait artinya adalah lelaki cerdas yang sempurna dan senantiasa bahagia. Junaidi Furqon Jazari artinya adalah pejuang baik yang sehat dan kuat. Jamaluddin Ubaidullah Syauqi artinya adalah hamba kecil Allah yang indah berseri. Baim Wiana Ghazali artinya ayah yang dimuliakan dan menjadi pemimpin. Di Indonesia, nama ini populer karena disandang oleh selebriti kenamaan yaitu Pak Imong. Jafar Uwais Jihan artinya lelaki pemberani seperti serigala kecil yang menyelamatkan dunia. Ghazali Zaidan Umam artinya adalah lelaki puitis yang berkelimpahan berkah dan terhormat. Gani Gian Skandar artinya pelindung umat manusia yang baik hati dan kaya pengetahuan. Zahir Fadil Flahitin artinya adalah lelaki dermawan yang unik dan masa depannya cerah bercahaya. Rafathar Sabiru Utomo, lelaki penting yang setia dan ditinggikan derajatnya. Nama ini disandang oleh selebriti cilik, yaitu anak sulung dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia adalah Rafathar Malik Ahmad. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Sayyid Galih Nasril, artinya adalah lelaki sempurna yang penuh berkah dan pemaaf. Nasa Ataraska Yusrihal, artinya adalah lelaki kaya yang sukses dan selalu dapatkan hadiah. Nahda Yahya Permadi artinya adalah kebangkitan seorang lelaki yang hidup penuh kebaikan. Fadilah Said Fasa artinya lelaki dermawan yang berkelimpahan berkah dan seindah musim semi. Jamal Rangga Sakif artinya kesatria berbakat yang indah dan berseri. Nama dalam bahasa Arab ini punya banyak varian seperti Jamal, Gamal, atau Jamel. Zakaria Umar Malik artinya kehidupan raja panjang umur yang senantiasa mengingat Tuhan. Miftah Owais Hidayatullah artinya lelaki berani yang menjadi pemandu dan senantiasa mendapatkan petunjuk. Gibran Lesmono Mursyid artinya pembawa perubahan baik yang beruntung. Kaishan Burhani Jamal artinya adalah lelaki berseri yang mendapatkan berkah bukti kebesaran Allah. Ridwan Ghafan Nadif artinya lelaki suci yang penuh anugerah dan dikirim oleh Tuhan. Dalam agama Islam, nama ini berhubungan dengan malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Di Indonesia, nama ini disandang tokoh politik Ridwan Kamil. Rafli Gian Jalaleddin artinya adalah lelaki baik yang masa depannya cemerlang dan kaya pengetahuan. Bram Ukhail Wahid artinya ayah mulia yang unik dan pandai. Pia Eksahain artinya adalah orang beriman yang sederhana dan berpikiran jauh ke depan. Zaki Yahya Kasim artinya adalah lelaki yang hidup penuh berkat dan suka memberi. Bara Yusri Rasyad artinya adalah lelaki murni dan kaya yang menemukan jalan yang benar. Dalam bahasa Arab, bara ini memiliki makna tidak bersalah atau kepolosan. Kata tersebut dapat ditemukan beberapa kali di Al-Quran, salah satunya dalam surat As-Sukruf ayat 26. Kita masuk ke top 25 nih Bunda. Ketemu nama yang Bunda suka? Tulis di kolom komentar. Wahid Candaropi artinya lelaki mulia yang unik dan senang bersenda gurau. Syehan Kasim Ghazali artinya lelaki baik hati yang lahir setelah matahari terbit. Rasyad Mustafa Eyas artinya adalah orang dengan kehidupan baik yang terpilih dan memiliki jalan yang benar.
Gani. Gani Syahi Hairo artinya adalah lelaki tidak berdosa yang baik hati dan hidup dengan nyaman. Syakwil. Syakwil Emon Helmi artinya lelaki tampan yang sabar dan yakin pada Allah. Merupakan varian dari Syakil, arti nama Syakwil dalam bahasa Arab adalah tampan. Nama ini disandang oleh Shaquille O'Neal, mantan pemain basket NBA yang paling dominan. Rifki. Rifki Edna Chalandra artinya adalah lelaki berbudi luhur yang lembut dan senantiasa bahagia. Azhar. Azhar Dayat Rasyad artinya adalah lelaki bermasa depan cerah yang dapatkan petunjuk untuk melakukan kebenaran. Zafran. Zafran Kamil Maula artinya adalah lelaki sempurna yang percaya dan menjadi pelindung sekitarnya. Askia. Askia Maulid Abkari artinya lelaki jenius yang baik dan suci. Arsy. Arsy Kasyafani Norman artinya adalah singgasana seorang penemu. Jika ditilik dari etimologinya dalam bahasa Arab, nama Arsy berasal dari kata Arsya, Ya'rishu, dan Arsyan yang memiliki arti singgasana tertinggi yang dikelilingi malaikat. Selain itu, nama Arsy juga bisa ditemukan dalam bahasa Sanskerta dengan penulisan dan arti penyanyi, nyanyian suci, atau orang bijak. Umar. Umar Kolbu Gaisan artinya adalah kehidupan seorang yang suci dan pembawa kebaikan. Nabil. Nabil Jailani Asam artinya adalah bangsawan kuat yang pemberani. Zain. Zain Kafif Irsya artinya lelaki yang unggul dan gesit. Ainun. Ainun Abdurrahman Esom artinya adalah hamba Allah yang mulia dan bermata indah. Baihaqi. Baihaqi Nawawi Saqif artinya orang terampil yang berasal dari Baihaqi. Oleh orang-orang Persia dan Timur Tengah, Baihaqi digunakan untuk menyebut seseorang yang berasal dari Baihaqi. Baihaqi dulunya adalah kota besar di Persia yang sekarang lebih dikenal dengan nama Sabzevar. Masuk ke 10 besar Bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Ruang Bunda supaya nggak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Abian. Abian Rido Kauter artinya yaitu lelaki bahagia yang murah hati dan senantiasa bahagia. Rafif. Rafif Yuda Utin artinya adalah pelindung yang penuh keyakinan dan kepercayaan. Kifari. Kifari Najaha Patra artinya pemaaf yang sukses dan penuh tantangan. Ataya. Ataya Diki Ubaidullah artinya hamba kecil Allah yang kuat dan mendapatkan hadiah. Arsya. Arsya Efnan Yakdan artinya singgasana orang bijak yang tumbuh maju. Kita masuk ke top 5 nih Bunda. Kira-kira siapa yang di posisi 1? Di posisi nomor 5 ada Bilal. Contohnya, Bilal Loulah Maulana artinya adalah lelaki pelindung yang menjadi pemenang dan berharga bagi mutiara. Dalam agama Islam, Bilal populer karena disandang oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Bilal bin Rabah. Di posisi nomor 4 ada Gibran. Contohnya, Gibran Qaddafi Kauter artinya lelaki pemanah yang murah hati dan membawa perubahan baik. Gibran disandang oleh banyak tokoh populer seperti Khalil Gibran, Gibran Raka Buming Raka, dan Gibran Ramdan. Di posisi nomor 3 ada Raihan. Contohnya, Raihan Doni Kistino artinya adalah lelaki adil yang beraroma wangi dan setenang gunung. Dalam Al-Quran, nama Raihan ditemukan pada surat Ar-Rahman ayat 12 dan surat Al-Waqiah pada ayat 89. Tokoh populer di Indonesia yang menyandang nama ini adalah Raihan Khan, aktor berdarah Pakistan Indonesia yang pernah bintangi sinetron Tendangan Si Madun. Di posisi nomor 2 ada Aulia. Contohnya, Aulia Uhail Noval artinya sahabat pintar yang tampan. Aulia merupakan nama bernuansa Islami untuk anak laki-laki dan perempuan. Arti nama Aulia atau Aulia dalam bahasa Arab adalah pelindung, pendukung, sahabat, atau teman. Kata Aulia sendiri merupakan bentuk jamak dari kata wali. Kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Dan di posisi nomor 1 ada Muhammad. Contohnya Muhammad Salim Erham artinya adalah lelaki paling pemaaf yang berbudi luhur dan sempurna. Nama ini beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Penyebutan tersebut merujuk pada Nabi Muhammad SAW.
Muhammad muncul dalam surah Al-Ahzab 40, Ali Imran ayat 144, dan Muhammad ayat 2 serta Al-Fath ayat 29. Nama beliau disebut sebagai Ahmad dalam surat Asy-Syaf ayat 6. Itulah tadi 50 nama bayi laki-laki islami populer. Kalau Bunda mencari nama laki islami yang lainnya, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya.